Assalamualaikum, Pren. Kembali lagi di channel YouTube kita, Eni Daniel. Nah, Pren, kali ini kita akan mengajak kalian kulineran di sekitaran kota Purwokerto. Jadi kali ini kita direkomendasikan oleh salah satu teman kita yang ada di Purwokerto untuk mengunjungi dan icip-icip mendoan jumbo khas Purwokerto, yaitu letaknya berada di Sawangan Purwokerto. Tempatnya tuh sangat dekat dari alun-alun atau Rita Supermall. Nah, kita mau lihat dulu nih proses penggorengan mendoan jumbo khas Purwokerto Banyumas ini. Seperti apa keseruan kita kulineran kali ini? Jangan kemana-mana ya, Pren. Tonton sampai habis. Jangan di-skip. Happy watching! Nah, Pren, tempe mendoan jumbo khas Sawangan Purwokerto Banyumas ini lagi terkenal dan viral banget loh di Purwokerto. Selain bentuknya yang jumbo dan unik, cara masaknya pun terbilang unik banget. Nah, ini kita akan melihat bagaimana cara memasak tempe mendoan khas Sawangan Purwokerto ini. Tuh, pokoknya digoreng pakai minyak panas, terus tempe jumbo yang ini dilumuri oleh bumbu atau tepung yang sudah diracik sedemikian rupa dengan bumbu khas dari Sawangan ini. Oh iya, Pren, tempe mendoan jumbo khas Sawangan Purwokerto ini tempatnya berada di pusat oleh-oleh Purwokerto. Pokoknya jaraknya deket banget dari alun-alun Purwokerto. Nah, untuk harga satu porsi tempe mendoan ini dibanderol dengan harga Rp15.000 saja. Jadi, dengan harga Rp15.000 ini, kamu sudah mendapatkan satu tempe mendoan jumbo yang bisa dimakan ramai-ramai bersama keluarga. Tempenya digorengnya pas, nggak terlalu matang, juga nggak terlalu mentah. Tambah cabai hijau, tambah mantua. Pokoknya bagi kalian yang mau berkunjung ke Kota Purwokerto, wajib banget mampir dan beli oleh-oleh mendoan jumbo ini. Rasanya mantu endo surendo. Oke, Pren, itu tadi review kuliner kita kali ini di Kota Purwokerto. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum.